guys, kita lagi join. Nanti kita kasih lihat itu ya, hasilnya, oke? Sweet banget. Bagus gak? Bagus gak? Pikirannya kayak profesional gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gias Lovers, dimanapun kalian berada ya guys. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas bagi kalian semuanya. Jumpa kembali di channel kesayangan kalian ya guys, yang di setiap hari membahas kedekatan Yasmin Neper dan Giorgino Abraham. Namun sebelum kita lanjut ke dalam videonya, yang baru bergabung, tekan dulu tombol subscribe-nya ya, bertujuan agar kalian semua selalu mendapatkan notifikasi video terbaru terupdate dari channel ini. Langsung aja kita kupas yang dimana pada tadi malam ya, yang dimana Kak Gino dan Kak Ken, Kak Reja juga ya, itu makan bareng. Aduh, berduaan terus ya, lagi seleb ini. Salpok banget ya guys, sambil senderan di bahunya Kak Yasmin Neper. Dan terlihat di sini bahwa kedua pasangan ini lagi makan malam ya, lagi dinner. Pastinya kalian semua para fans dibikin menunggu ya guys, yang dimana Love Store kemarin malam ya tidak tayang, namun buat malam ini akan tayang kembali. Pastinya akan lebih seru buat kita nantikan ya. Siap-siap dibikin baper sama kedekatan Ken dan Maudie ya. Dan pastinya Kak Ken bakal jagain ya, jagain Kak Maudie. Tidak akan ada yang bisa gangguin Maudie, katanya. Selagi saya masih ada, pastinya Maudie akan tetap aman. Aduh ya, Kak Ken super-duper tegas banget ya. Pokoknya siapapun yang nyakiti Ken, nyakitin Maudie ya, maksudnya Bang Imin urusan sama saya, ungkap Ken. Ungkapkan hal itu ke Maudie. Aduh dia jagain my bunny ya, takut kenapa-kenapa. Dan terlihat di sini juga di komentar sama Elmi Ani 752, Candy, oh Candy katanya. Mila kok nggak ada sih Kak, Kamilanya lagi ada ya, lagi sibuk sendiri tuh di lokasi syuting. Yang makan cuma Kak Reja ya, sama termasuk sama fans kita yaitu Ken dan Maudie. Dan yang bikin salpok banget yang dimana pada tadi malam ya, itu Kak Maudie nemenin Kak Ken lagi main gitar ya, lagi gitaris, lagi menghibur Ayang Bani katanya, kata Kak Gerjin. Waduh ya, cantik banget senyumannya itu loh, yang bikin kita semua dibikin gagal move on ya, apalagi ngelihat kedekatan Kak Maudie dan Kak Ken atau Gerjin Abraham dan Yasmin Neper. Doanya aja ya guys, semoga apa yang kita harapkan dan inginkan tercapai ya. Itu kedua pasangan ya, itu Ken dan Maudie bisa berjodoh di dunia nyata ya. Dan nyatanya sudah umumkan soal pertunangan di hari ulang tahunnya ya. Mudah-mudahan itu benar ya. Doanya aja yang terbaik buat kedua pasangan ini. Oke guys, berikut berita terbaru ya dari channel ini atau Gias Official ya. Sampai bertemu di info selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang gimana sih? Kan kamu kan ada. Kamu kan maunya fisik dong. Ya. Jangan potong rambut, masih aja potong rambut. Jangan dipotong dong. Sampai panjangnya kayak mau di. Kak, lu kan belum pernah lihat dia. Kak Reza gondrong. Aku pernah lihat dia. Aku yang enggak mau. Nah, tuh.
mau gondrong aku. Tapi aku juga gak mau sama. Aku rasanya. Ini cari teman, cari teman. Oke, okay, welcome to Love Story Talk Show. Yeay. Okay. Nanti Gino bakalan pergi. Yasmin, pertanyaan yang paling penting. Kamu bakal kangen Gino atau Ken? Aku bakal kangen Ken. Gino-nya? Sama Gino juga. Oh. Oh. Manja. Ken. Ini sih. Yeah. Ayo kita pergi aja nih. Ayo, lainnya pakai aja enggak? Pertanyaan untuk Gino. Gino, are you gonna miss Yasmin atau Maudi? Oh. Kenapa gak diambius? Karena aku sempat melihat dia mau dia punya dari Yasmin dan Uci. Karena Ken mau pergi, mau pergi 2 hari. Oh itu Renonya. Pacarnya Yasmin. Reno. Yasmin. Kita nge-live. Kita nge-live. Kan Reno lagi cinta sama Nadine. Nanti kamu, cinta kamu. Ada cinta kamu. Ngakak tuh. Maaf lagi pijat-pijatan. Tak agak kalau belum tahu Yasmin itu tukang pijat sebenarnya jadi sebelum jadi artis. Si Gino mau ke rahasia. Kemana? Dia mau ketemu mamanya Maudi untuk tunangan. I abuse you already. Oke, kita pamit. Oke. Baterainya Milo udah mau habis 1% lagi nih pasti. Agilnya mana? That's like sexual abuse. Hi, Mil. Hi. Right, we have a question. Apa? Question. Gimana? I didn't ask that. American. I said American beauty. Pas kamu gini, American beauty.